Ha, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Lama tak buat video kan? Bukan apa, dah dekat-dekat nak raya itu hari. Sibuk dengan buat studio. Lepas tu, tak boleh pula buat video dalam kereta ni. Kan? Tapi saya fikir-fikir takkanlah nak diam lama sangat. Kan? Ramai orang bising. Kan? Mana video? Kan, studio pula tergendala pasal sambut air raya tu hari, stop pula kan, tak siap. Jadi nak tunggu dia siap kan, sampai sebulan tak ada video kan, habis orang semua bunuh diri, rindu kat aku kan. Kan, jadi tak apa, kita buat satu video lah ya, berkenaan dengan kita punya bos besar SPRM, Puan Latifah Koya. Aku pun seronok juga duk tengok perkembangan Puan Latifah kita ni, kan? Dulu awal-awal dulu dia berbunyi juga tau pasal isu apa ni, parti jangan dijadikan parti family. Macam tu lah lebih kurang pelantikan-pelantikan dia kan. Tapi aku tengok dia ni, dia ni ada iras-iras fighter ni dia ni, kan? Kita tunggu kan, satu masa dia ni mesti naik duduk atas punya. Kali betul aku cakap, kan? Tiba-tiba diangkat sebagai pengarah SPRM. Nah kau. Apa lagi? Ramai yang tak tidur malam, ramai yang dah bercadang-cadang nak terjun bangunan, kan? Ramai yang menggelupur. Siapa yang mempersoalkan tu adalah mirip-mirip nada-nada kerisauan pada wajahnya bila dengar Latifah Koya ni jadi pengarah SPRM. Dan saya percaya Puan Latifah ni, dia ni orang yang sangat berkaliber lah untuk duduk di position yang macam tu, sebab dia ni fighter kan. Dan dia mempunyai background yang stable lah, maksudnya dia lawyer. Tak silap saya lah ya, dia lawyer. Lepas tu dia juga adalah orang yang menceburi dalam bidang politik agak lama, dan akhirnya dia diberi jawatan dalam SPRM sebagai pengarah. Dan saya percaya kadar jenayah rasuah dan salah guna kuasa ni semua akan dapat diturunkan dengan adanya bos perempuan kita ni. Bukan apalah, soal Tun melantik dia sebagai pengarah SPRM, itu terpulang pada pucuk pimpinan parti yang memerintah. Sebab apa, kalau kita tengok zaman Najib dulu pun, suka hati dia lah nak lantik siapa, dia nak lantik bini dia ke, dia nak lantik siapa, suka hati dia lah kan. Sebab dia yang nak mentadbir. Dia nak tukar ketua polis ke, dia nak tukar pengarah tu, pengarah ni, terpulang kat dia sebab dia yang nak mentadbir negara tu. Jadi kita tak payah persoalkanlah, oh kenapa lantik dia, kenapa tak lantik Al-Hadi ke apa ke, tak payahlah kan. Nak lantik Hadi ke lah, tunggu PAS lah jadi Perdana Menteri. Lantiklah siapa pun, tak kisah kan. Okay, so saya berpendapat pelantikan dia tu bagus sebab dia perempuan. Bos perempuan ni bila dia dikelilingi oleh lelaki-lelaki yang bercakap tentang integriti, bercakap tentang ketelusan, nak memperbetulkan negara, sayangi Malaysia. Bos perempuan ni kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang macam ni, negara ni akan jadi lebih baik. Tapi kalau dia dikelilingi oleh kaki songlap, kaki rasuah, kaki shopping lah apa semua ni, mampus. Kan? Dengan dia-dia pun akan jahanam sekali. Sebab apa? Walaupun perempuan, dia ni menjadi pemimpin kepada kita, kepada pentadbiran negara, harus ada lelaki yang bersama dia. Kalau tak ada lelaki, kalau jahanam. Pasal apa? Selepas lelaki buat perangai, baru perempuan tu terjejas. Dia tak ada perempuan buat perangai, lelaki terjejas. Tak ada. Lelaki buat perangai, baru perempuan mengikut. Kalau lelaki dia konsisten, dia pegang kuasa, dia pegang amanat, dia menjalankan amanah dengan baik, perempuan 10 kali lebih baik. Dia follower, perempuan ni dia follow. Tahu? Sebab tu Kak Mah kita dia kaya raya. Sebab dia follow suami dia kaya. Kan? Contoh, kau jangan kata pula kat aku. Okay? So, SPRM, tahniah,
cik ke, puan ke, datuk ke, Tan Sri, aku pun tak pasti lagi ni. Kan, tak berapa clear tentang dia punya background. Kita panggil dia puan lah. Puan Latifah Koya, tahniah kerana diberi tanggungjawab untuk menjaga SPRM, mengendali, mentadbir SPRM dengan baik. InsyaAllah, kita akan melihat negara kita, kadar jenayah rasuah akan jatuh merodum. Yang terpelanting-terpelanting masuk Sungai Buloh pun aku rasa insyaAllah, kan, beratur-ratur. Okay, so tak ada masalah tentang tu. Kita balik kepada cerita tentang pelantikan dia ni, segalanya telah diatur dengan baik dan tak perlu ada mana-mana pihak nak mempersoalkan lah. Itu habis, tutup cerita. Kita ni, orang Melayu ni memang suka bila ada satu benda yang naik, kita akan kecam. Bila ada satu orang yang diberi kuasa, pangkat dan kedudukan, kita akan persoalkan. Kan? Yang persoalkan tu naik motor buruk tu. Kan? So tak payahlah pandai mengecam dan pandai mempersoalkan, tapi tak membantu dalam pentadbiran kerajaan. Tak membantu. Cuba tanya diri kita, apa yang kita buat dalam membenteras gejala rasuah? Macam saya boleh cakap. Kalau orang tanya saya, apa yang kau banyak sangat cakap, kau sibuk apa? Aku berhak untuk sibuk sebab apa? Aku yang duk kerja kan? Pusat-pusat judi ni semua aku yang duk kerja kan? Bukan aku yang meniaga, aku yang kerja kan? Sampai tutup-tutup habis. Aku yang buat kerja tu, kan? Daripada buat gempak kepada polis, gempak OSPD, tu kerja aku tu. Kan, pergi jumpa SPD, tuan, saya dengar besok TV3 nak datang sini nak buat liputan kedai-kedai mesin ni semua. Tak kelang kabut SPD. Kelang kabut. Mula bersusun trak-trak tu semua, angkut habis mesin tu semua. Dia kadang-kadang kita tengok tempat tu, dia ada kegiatan-kegiatan yang berunsur jenayah rasuah kan. Kalau kita bagi tahu kat polis, mungkin pada pandangan peribadi kita, mungkin kita rasa macam, polis tak ambil tindakan nanti, sebab apa, dia orang ni semua kawan dengan polis, kan? Pakai otak lah, kan? Dia mungkin kawan dengan kawasan polis, kawasan tu, kan? Tapi dia tak berkawan dengan menteri, dia tak berkawan dengan media, dia tak berkawan dengan semua orang. Panggillah wartawan buat liputan tempat tu. Nak tengok kawan dia tak kawan. Memang dia tak kawan kalau buat liputan macam tu. Masuk TV3 kan? Masuk akhbar kan? Masuk harakah kan? Pingsan. Jadi dia pun nak jaga juga kedudukan dia kan? Kan tak naik pangkat kan? Kebanyakan OSPD-OSPD ni, dia datang satu-satu daerah tu untuk konfirmasi pangkat. Nanti 2 tahun dia posting kan tempat lain. Naik pangkat. Macam tu lah. Jadi kalau dia tak perform dekat daerah tu, macam mana dia nak naik pangkat? Sebab tu kita tengok banyak OSPD dia posting ke daerah tu, dia ni baik. Dia kalau tak cukup tegas, dia tak berani nak buat kerja-kerja pembenterasan, dia buat kerja-kerja amal. Contohnya dia pergi masuk masjid, dia buat surau, dia buat benda-benda baik yang menampakkan dia ni baik. Barulah boleh naik pangkat. Kan? Itu biasalah tu. Okay? So, lain-lain tak ada apa, jadi Melayu, suara kena ada. Keberanian kena ada. Suara tak ada, mana datangnya berani. Kan? Sembang pasal kesatuan Melayu lah, kumpulan anak-anak Melayu lah, apalah semua. Kan? Bila dengar satu anak Melayu keluar suara, kecam. Carilah anak Melayu kalau ada suara yang lantang macam jebat dahaka ni. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, korang Melayu support lah. Apa pula nak tunggu korang cakap, tak nak cakap. Bila aku cakap, korang bising. Kan? Aku anak Melayu. Ada suara. Korang kena support. Okay? Jangan duk dengar anak Melayu cakap, lepas tu nak berdengki. Suruh kau cakap, kau tak berani cakap. Okay. Fikir-fikirkan. Saya dengar ada banyak kesatuan Melayu dalam negara kita ni. Nak bela bangsa Melayu, nak jadi kepala kepada anak-anak generasi Melayu lah, apalah semua kan. Suara tak ada. Kan? Persatuan, suara tak ada. Lagi baik macam aku, tak payah persatuan. Duduk dalam kereta, buat video, jebat dahaka, cakap je. Pam, 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 pam. Semua orang faham.
Ah, ha, berjuta juga follower aku. Faham? Ha, aku lebih bangga memperjuangkan apa ni tentang bangsa, negara, bercakap tentang bangsa, tentang negara, tentang mentaliti masyarakat ni, aku lebih bangga bercakap dalam kereta sebenarnya. Kan? Sebab apa? Kalau aku bercakap kat tempat-tempat yang lain yang menyerupai imej-imej orang politik ni, aku rasa macam tak ada apa. Baik aku kekalkan imej yang kereta. Tapi ada sahabat aku tu, jutawan tu, dia kata janganlah buat dalam kereta, pergilah buat mini studio, tak apa, dia sponsor, dia kata. Aku pun ikutkan je lah kan. Kalau ikutkan aku, biar aku cakap dalam kereta. Barulah menteri tu dia rasa macam apa. Dia ni cakap dalam kereta je. Kita duduk dalam aircon pun tak ada fikir apa dia cakap. Baru ada sikit rasa segan. Eh? Okay? Sekian. Wassalam.